Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 di Kabupaten Gunung Kidul, diadakan lomba lari 5 km yang diikuti oleh 1.500 peserta Sabtu 22 Juni 2024. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Gunung Kidul kembali menyelenggarakan lomba lari 5 km tahun 2024. Kegiatan yang mengambil start dan finish di sekitar Balai Desa Pilangrejo Kapanewon Lipar ini digelar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Gunung Kidul. Kepala Dispora Gunung Kidul Suprianto mengatakan, lomba lari ini diikuti oleh kurang lebih 1.500 peserta, yang berasal dari kalangan pelajar dan umum baik yang berasal dari lokal maupun luar Gunung Kidul. Terbagi ke dalam beberapa kategori antara lain, lari 3 km untuk SD dan MI, dan 5 km untuk SMP, MTS, SMA atau MA, dan umum. Lomba lari 5 km dilepas oleh Bupati Gunung Kidul Sunaryanta dengan mengibaskan bendera start yang didampingi beberapa pejabat Forkompimda. Tidak ketinggalan, Sunaryanta ikut serta dalam lomba lari tersebut dan berhasil masuk ke garis finish. Sunaryanta berharap ke depan pesertanya bisa lebih banyak lagi. Demikian, Daksi Narga TV mengabarkan.